fans Mohamed Salah ke Liga Arab Saudi tetap terbuka lebar. Liga Arab Saudi tidak pernah menutup pintu bagi Mohamed Salah untuk berkarir di sini. Pintu baginya selalu terbuka lebar kapanpun Salah siap. Salah sempat dirumorkan akan pindah ke Liga Arab Saudi di musim panas 2023 lalu. Al Ittihad jadi klub yang siap meminangnya kala itu. Kontrak mewah sudah disiapkan untuk Salah. Sayangnya pemain asal Mesir ini tidak diberi izin oleh Liverpool untuk pergi meninggalkan Anfield. Tidak masalah bagi Liverpool merelakan tawaran menggiurkan dari Al Ittihad. Sebab yang akan lebih bermasalah adalah mencari penggantinya di waktu yang terlalu sempit. Karena alasan Liverpool saat ini hanya soal tidak cukup waktu mencari pengganti, kan Salah untuk dilepas di akhir musim ini tetap terbuka lebar. Apalagi Liverpool tahu Salah yang semakin termakan usia ini lambat laun harga pasarannya akan turun, sekalipun kontribusinya untuk The Reds tetap tinggi. Jadi ketika nantinya ada tawaran lain masuk dari klub manapun, termasuk Liga Arab Saudi, Liverpool dengan senang hati menegosiasikannya. Dengan kata lain, tawaran kedua dari klub manapun dari Liga Arab Saudi akan sangat dinantikan oleh Liverpool, khususnya Salah. Sejak awal, Salah memang ingin pindah. Kontrak yang diterimanya terlalu mewah untuk ditolak. Akan tetapi, dia tidak rewel ketika Liverpool tidak melepasnya. Profil Asane Diao, bocah 18 tahun, suksesor Mohamed Salah di Liverpool. Klub raksasa Liga Inggris Liverpool dilaporkan ingin memboyong winger muda milik Real Betis bernama Asane Diao. Liverpool ingin mendatangkan Asane di bursa transfer 2024 mendatang karena mereka kemungkinan besar bakal kehilangan Mo Salah. Situasi ini membuat Liverpool kini disibukkan dengan upaya mendatangkan suksesor Mohamed Salah. Beberapa nama sempat mengemuka, namun sejauh ini belum ada langkah konkret dari The Reds. Terbaru, Liverpool dikabarkan tengah mengincar winger Real Betis, Asane Diao, untuk dijadikan suksesor Mohamed Salah. Profil sang pemain juga dinilai cocok untuk pemain di Anfield. Asane lahir di Senegal pada 7 September 2005 silam, dan kini aslinya merupakan winger kiri, tetapi juga bisa ditempatkan di sisi kanan. Pengalaman Asane memang masih minim. Sebelum ke Real Betis, ia pertama kali menimba ilmu sepak bola di Akademi Cadiz bersama Ballon de Cadiz. Pada Juli 2021, sang winger pindah ke Akademi Real Betis, yaitu Real Betis Pilompi Youth. Karena menunjukkan peningkatan performa, ia kemudian dipromosikan ke skuad U19 setahun kemudian. Pada Desember 2022 lalu, Asane dimasukkan ke Betis Deportivo dan sukses promosi ke tim utama Real Betis sejak bursa transfer musim panas 2023. Ia menjalani laga debut sebagai pemain pengganti saat Real Betis bersua Tangiers di Liga Eropa pada 22 September 2023. Karena bermain cukup memukau dari bangku cadangan, Asane kemudian dijadikan starter saat Real Betis bersua tuan rumah Granada di Liga Spanyol Jumat 29 September 2023. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung mencetak gol sekaligus membawa Real Betis mencuri poin di kandang Granada dengan skor 1-1. Liverpool diyakini bisa bawa pulang titel Liga Inggris jika buang pemain ini. Liverpool disebut bisa amankan titel Liga Inggris musim ini jika berani melakukan satu perubahan di lini tengah. Tak dapat dipungkiri, salah satu alasan Liga Inggris menjadi salah satu liga terbaik di dunia adalah ketatnya persaingan antara klub-klub kontestan. Menurut Liverpool, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mendepak satu pemain yang selama ini rutin bermain di lini tengah Liverpool, yakni Alexis McAllister. Pemain yang dimaksud adalah Alexis McAllister, sosok yang didatangkan dari Brighton musim panas lalu tersebut tampil kurang maksimal saat dipasang sebagai gelandang bertahan. Contoh terbaru terjadi pada laga melawan Brighton akhir pekan lalu. Alexis McAllister menjadi titik lemah Liverpool yang terus disasar oleh tim lawan. Untuk mengatasi hal ini, Jurgen Klopp harus berani menggeser Alexis McAllister dari pos gelandang bertahan dan menggantikannya dengan pemain lain yang lebih kompeten. Perubahan ini menurut jurnalis Liverpool Echo, John Aldridge, akan mampu membuat The Reds memperbaiki sektor pertahanan bersaing memperebutkan titel dengan kandidat lainnya. Apalagi Liverpool sejatinya telah memiliki sosok pengganti Alexis McAllister.
Real Madrid dan Liverpool berpeluang besar dapatkan jasa Xabi Alonso. Raksasa La Liga Real Madrid dan raksasa Premier League Liverpool dikabarkan berpeluang besar mendapatkan jasa pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Xabi merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia di masanya. Setelah gantung sepatu, ia memilih karir sebagai pelatih. Ia mengawali karirnya dengan melatih tim muda Real Madrid. Xabi juga sempat menukangi Real Sociedad B. Pada tahun 2022 kemarin, Xabi pindah ke Bundesliga. Ia menerima tawaran melatih Bayer Leverkusen. Performa apik Bayer Leverkusen di bawah asuhan Xabi Alonso terus berlanjut sampai musim ini. Leverkusen sekarang ada di puncak klasemen Bundesliga dengan raihan 19 angka dari 7 pertandingan. Penampilan apik Alonso membuatnya disebut diincar beberapa klub. Sebut saja Real Madrid dan Liverpool. Keduanya adalah klub yang pernah diperkuat Alonso. Madrid mencari pengganti Carlo Ancelotti yang akan cabut di akhir musim ini, sementara Liverpool menginginkan penerus Jurgen Klopp. Sekarang ada kabar baik bagi Madrid maupun Liverpool. Dalam klausul di kontrak barunya, Alonso disebut bisa cabut dari Leverkusen pada tahun 2024 mendatang apabila Real atau The Reds menginginkan servisnya. Kabar ini dilansir oleh Sport Bild. Laporan itu menambahkan Alonso juga membuka pintu bagi Bayern Munchen untuk memakai servisnya. We're all adequate graduate.